السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Baik sahabat Mirsa, para subscriber di channel sini Bela Diri Al Hikmah dan juga sahabat-sahabat wabil khusus ikhwan wa Al Hikmah di mana saja sahabat berada. Dari perguruan Al Hikmah mana saja, mudah-mudahan ini dapat menjadi tambahan wawasan. Ini ada sebuah pertanyaan dari ikhwan kita malam hari ini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, saya Pian, salah satu ikhwan dari AH 979, Palembang. Dan saya ingin bertanya, uh, apa perbedaan dari tingkatan 1 sama tingkatan 2? Uh, mohon penjelasannya. Terima kasih. <tuh> Baik, ikhwan Alvian, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang pertanyaan ini sebetulnya mewakili banyak pertanyaan dari Ikhwan Iwan dimanapun sahabat berada. Perbedaan al hikmah tingkat satu dan tingkat dua. Tingkat satu dan tingkat dua di dalam ilmu al hikmah ini berkaitan dengan ijazah ataupun amalan yang sudah diijazahkan para guru, pembina, atau pembina ataupun perawat tingkat satu ataupun perawat tingkat dua di al hikmah ini sebetulnya tidak ada tingkatan secara hierarkis atau secara makom ataupun kalau di uh, persilatan dunia perguruan seni bela diri pada umumnya itu ada tingkatan mungkin sabuk uh, kuning sabuk di allahu seperti itu kurang lebih al hikmah ini adanya tingkatan bukan membedakan makom tapi membedakan amalan yang sudah diijazahkan oleh para guru pembina ataupun perawat di mana al hikmah tingkat satu itu berdasarkan amalan-amalan warisan daripada Tarekat Qadiriyah Wanak Sabandia wabil khususnya yang kemudian dikenal dengan amalan Wiritan Al Hikmat tingkat satu. Dari mana silsilah amalan ini dari Mursid Tarekat Qadiriyah wa Wanak yaitu Abah atau Syekh Abdul Karim Al Bantani dan silsilah ke atas ini salah satu silsilah amalan tingkat satu. Amalan tingkat satu ini saya bacakan dulu supaya tahu, seperti yang di Al-Hikmah 9779. Indonesia ini saya diijazahkan oleh para guru, termasuk almarhum guru besar Al-Hikmah, kehataman mursyidin ilmi Al-Hikmah, Abah Ki Haji Iskandar bin Haji Ismail, terus ke atas ke Abah Ki Haji Muhammad Syaki Abdul Syukur bin Sartawi. Lalu ke atasnya lagi itu ke Abah Ki Haji Muhammad Toha bin Siing. Lalu ke atasnya lagi Abah Haji Odo. Terus ke atasnya lagi ke Abuya ataupun Syekh Abdul Karim Al-Bandani Mursid Tarekat Qadiriyah wa Naksabandia. Amalan yang diterima oleh guru kita, Abah Syaki diterima daripada Abah Toha, ini awalnya hanya empat. Yaitu amalan dari Ya Allah, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Azim, Alamin, sampai Wa Ufa, Amri, Ilallah. Keempat amalan ini disebut kemudian menjadi amalan tingkat satu tingkat satu atau dasar pokok. Ini peramalan daripada Torikat Qadiriyah yang menyambung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dan Naksabandiyah kepada Syekh Ba'ud Naksabandi ke Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, amalan tingkat satu disebut amalan yang mempunyai ada kekuatan perut. Ini perbedaan dengan tingkat dua. Di tingkat satu selain silsilah torikohnya berbeda Kedua perbedaan pada memaksimalkan potensi yang ada pada tubuh kita Ilahiyah pada tubuh kita Yaitu kekuatan di perut Sementara amalan tingkat dua adalah kekuatan di tangan Dari segi ilmu hakikat Bahwa amalan tingkat satu Ini amalan la ilaha illallah amalan tingkat dua ini Muhammadur Rasulullah. Makanya kedua tingkatan ini adalah menyempurnakan satu buah keilmuan yaitu ilmu dua kalimah syahadat. Atau yang kami dapat ijazah lagi di Malaysia itu namanya ilmu uh, syahadah. Atau yang kami dapatkan juga di Madinah Al-Munawarah ini taliannya zikir syahadatain. La illallah Muhammadur Rasulullah. praktek keilmuannya melalui al-hikmah tingkat satu, la ilaha illallah, al-hikmah tingkat dua, Muhammadur Rasulullah. Perbedaan pada tingkat dua adalah silsilah torikohnya. Amalan yang kita wiridkan di tingkat dua berasal dari torikat Abdul Jabbar. Di mana silsilah khususnya dari AH9779 ini karena kami membahas supaya dapat langsung silsilah keilmuan sanan. Saya mengambil kepada guru yaitu Abah Ki Haji Iskandar bin Haji Ismail juga kepada pembina perawat yang lain yaitu almarhum Raden Ahmad Hermana bin Haji Masoleh dan almarhum Haji Ahmad Fauzi bin Haji Ahmad Rifai pembina perawat Al Hikmah murid dari Abah Ki Haji Masyaki, Abdul Sukur bin Sartawi. Nah, guru-guru ini punya talian silsilah ke atas yaitu ke Abah Ki Haji Masyaki, Abdul Sukur bin Sartawi. Abah Ki Haji Masyaki ini belajar tarekat kepada Mama Iming Abdul Jabbar, atau bernama lengkap Ke Haji Muhammad Amilin bin Haji Sarbini, gelar beliau "Mama Iming Abdul Jabbar" karena torikotnya Abdul Jabbar. Sampai saat ini, kami tidak menemukan silsilah rinci dari Abah K. Haji Muhammad. Uh, Amilin bin Haji Sarbini atau Mama Iming Abdul Jabbar ketika kami ziarah ke Dayakolot di makam beliau tidak diketemukan uh, bagaimana silsilah ke atas. Tetapi dalam penelusuran kami selama lebih 26 tahun di Alikmas sejak tahun 94 penelusuran kami mengindikasi bahwa amalan Torikat Abdul Jabbar atau amalan tingkat dua ini sangat silsilahnya berkemungkinan menyambung kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan karena wali terdekat yang mengamalkan Torikat Abdul Jabbar ke atas daripada Abah Kaji Haji Muhammad Amilin bin Haji Sarbini walaupun berbeda masa tapi talian sangat silsilah ilmu kepada uh, wali Syekh Abdul Muhyi Pamijahan jadi ulama wali di Jawa Barat dan Banten di mana beliau merupakan murid daripada Syekh Abdul Raub Ali Fansuri asing Kliwali wali di Aceh. Jadi ilmu al-hikmah ini perbedaan tingkat satu tingkat dua kesimpulannya pertama amalannya beda. Amalan tingkat satu sanaknya torikat kodir ya wanak sabandia. Amalan tingkat dua itu sanak silsilahnya salah satunya daripada torikat Abdul Jabbar. Karena yang digunakan adalah asma Abdul Jabbar. Makanya menjadi kunci ilmu dua kali masyadat satu tiga satu satu tiga ini sanatnya daripada Torikat Abdul Jabbar sanat silsilanya menyambung kepada Syekh Abdul Muhi Amijahan yang belajar kepada Syekh Abdul Raub Ali Pansuri asing Kliwali di Aceh pada abad ke-17 tahun 1640-an kurang lebih Uh, ketepatan tahunnya kita, tapi perkiraan saja sekitar tahun 1640-1650 Karena di masa se, uh, Tuan Syekh Nur al Baharudin ya berguru kepada Syekh Rauf Mengambil talian tarikat Sataria Jadi Syekh Abdul Muhi Pemijahan bukan hanya mengamalkan tarikat Sataria daripada Syekh Abdul Rauf Berkemungkinan mengamalkan juga tarikat Abdul Jabbar Yang kemudian dipelajari oleh kalangan di generasi berikutnya Di abad ke... Uh, abad ke-20 tahun 1900-an yaitu dari masa mama. Jadi berkemungkinan besar bahwa Abah, kiaji, Muhammad bin ini punya talian silsila kepada Syekh Abdul Muhi Jahan. Mursid, tarekat satria yang juga Mursid, tarekat Abdul Jabbar. Ke atas beliau adalah murid langsung daripada Syekh Abdul Ali, panseri, wali Aceh, sehingga al-Hikmah ini kita nampak sana silsilanya, bukan hanya dari Banten ke atasnya sampai ke Aceh, karena fakta sejarah ulama-ulama di Nusantara ini berasal daripada Aceh, dan Islam masuk bertumbuh kembang hasil seminar-seminar Islam di Nusantara. Masuknya penyebaran Islam Nusantara juga melalui Aceh, melalui Samudra Pasai, melalui kerajaan Perlak di Aceh. jadi inilah perbedaan tingkat satu, tingkat dua. Tingkat satu itu amalan tarikat Qadir dan tingkat dua daripada tarikat Abdul Jabbar. Tarikat Abdul Jabbar sangat berkemungkinan juga ini pengaruh daripada tarikat Sattariah. Dan Syekh Abdul Muhi pemijahan juga daripada tarikat Sataria. Jadi ada kombini, kombinasi empat toriko di dalam al-hikmah ini minimalnya dari empat toriko. Qadiria, Naksabandia, Syataria, dan Abdul Jabbar. Perbedaan kedua daripada segi potensi keilmuan. Kalau amalan satu mempotensikan kemampuan ilahiyah di perut. Maka kita harus latihan kedut perut. Allahu Akbar. Jadi tenaga dalamnya di perut. Tenaga dalamnya di perut. Mengapa tenaga dalam ini di perut? Karena secara lahiriah setiap manusia memiliki tenaga dalam dan posisi letak tenaga dalam itu berada di antara pusat dan kemaluan. Mau, maaf, saya uh, sebutkan inilah yang disebut inti energi. Setiap manusia punya inti energi tenaga dalam di sini. Dalam Al quran Allah Subhanahu Wa Taala berkalam uh, di dalam surah Az Zariyat ayat 21 Bismillahirrahmanirrahim wa fi anfusikum bashirun, dalam dirimu mengapa tidak kau perhatikan? Ternyata dalam diri kita tergantung terkandung potensi ilahiyah, tergantung potensi ilmiah, termasuk tenaga dalam yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kekuatan perut di tingkat satu. Tingkat dua adalah kekuatan di tangan. Jadi apa kehususan? Kehususan ini amalan. Kehususan kedua adalah eh, apa namanya kekuatan di tangan. Jadi kalau al-hikmah di tingkat satu, pada saat memanfaatkan ilmunya, menggunakan ilmu, dia perutnya dikedut. Sementara di tingkat dua, dia harus mengeraskan tangan. Selain perut dikeraskan, tangan juga dikeraskan. Ini perbedaan pokok antara ilmu al hikmah di tingkat satu dan ilmu tingkat dua. Dan ini bukan perbedaan makom, tingkatan-tingkatan kelebihan, tidak banyak di antara kita yang punya kelebihan di tingkat satu. Belum tentu dimiliki oleh yang sudah tingkat dua. Bahkan banyak ikhwan-ikhwan baru tingkat satu sekian puluh tahun, belasan tahun, tapi karena istiqomah dalam mengamalkan al hikmah, dia punya. Uh, kelebihan punya apa namanya uh, mauna-mauna -ma yang sirullah sirullah yang luar biasa dibandingkan yang sudah tingkat dua jadi makom itu tergantung ketakwaan Allah bukan pada tingkatan di al hikmah tingkatan membedakan hanya amalan membedakan amalan yang sudah diijazah membedakan sanat ilmunya turunnya ilmu al hikmah jadi itu perbedaan tingkat satu tingkat dua jadi bukan kalau tingkat satu tingkat dua dia sudah tinggi tidak tingkat satu dia punya kelebihan pengobatan misalnya penerawangan ketika yang sudah tingkat dua belum tentu mungkin hanya bisa membantu pengobatan tapi dia nggak bisa nerawang karena dia tidak istiqomah mengamalkan wiritan misalnya nomor lima la afsaru yudrikul afsara habir jadi perbedaan pokok adalah amalan ijazah amalan masalah kelebihan tergantung ketakwaan kita, kedekatan kita, istiqomah kita mengamalkan. Jadi tidak ada spesialnya, misalnya spesialnya oh kalau tingkat dua itu lebih. Sudah tingkat dua, sudah senior tingkat dua. Tidak. Saya tingkat dua tuh berapa tahun baru tingkat dua. Jadi saya masuk tahun 94 di Pagar Alam, di Palembang saya kuliah uh, 98, 97 kuliah, 98 saya ambil tingkat dua. 98, jadi 94, 94 tahun ambil tingkat dua. Ah, tingkat dua. Jadi ini bukan membedakan seperti dalam seni bela diri atau perguruan bela diri biasa yang ada tingkatan oh ini sudah mahir berapa jurus ini naik lagi bukan bukan sabu ini sabu ini tidak tapi ini membedakan amalan yang sudah diterima ijazahnya karena ini lain sanat abah syaki mengadopsi mempermula menggabungkan dua ilmu ini Ya, dari Torekat Qadir Raksabandia, dapat dari Aba Toha, digabungkan dengan hadir dari Aba Amilin Abdul Jabbar, diramu menjadi ilmu yang kita kemudian dikenal Al-Hikmah. Tapi Al-Hikmah ini juga dari Rasulullah, bukannya dari guru kita. Tapi ini dari Rasulullah, sudah ada dari sononya, sudah ada dari Rasulullahnya, kajian Al-Hikmah sudah ada dulunya, amalan ini sudah dipakai Anas bin Malik, bukan di, baru dipakai guru kita, cuman terkenalnya wasilah guru kita. Wasila Abasaki mengenakan Al-Hikmah Dulu namanya bukan Al-Hikmah Saking gak punya nama Bingung mau namakan ilmu ini apa Al-Hikmah ini namanya dulu Kalau tidak salah Kesatuan Budi Pekerti KSBP Kesatuan Seni Budi Pekerti Bingung Bagaimana ilmu ini bisa diterima Mengumpulkan orang Untuk mengubah ahlakul karimah Mendidik ahlakul karimah Mengubah menjadi Menghijrah ya Agar kita menjadi lebih baik Hijrah Tapi tidak Namanya Al Hikmah. Ini baru-baru belakangan bernama Al Hikmah. Tapi ilmu Al Hikmah itu sudah ada di masa Rasulullah. Bila ilmu Al Hikmah ini tidak sampai ke Rasulullah, maka putus sana ilmunya. Maka tidak boleh kita pelajari ilmu ini. Kalau tidak sampai ke Rasulullah, tapi ini sudah jelas. Amalan tiga satu ke kodir anak kepada si Abdul Karim Al Bantani wali mursyid tarekat Qadir al-Naksabandi. ke atas itu berkaitan banyak nyambung nyambung salah satunya ke Sultan alias Syah Abdul Qadir Al Jailani nyambung kepada Syekh Bahauddin Naksabandi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejarah al hikmah makanya ilmu ini nyambung amalan ini amalan Rasulullah bukan amalan guru-guru kita saja ini wasilahnya kita kenal al hikmah dari guru betul tapi ilmu ini sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dulu, kalau di Aceh, namanya ilmu dua kali syahadat. Ada yang dikenal di tempat "Oh, ini, ini ilmunya, ma'unah. tidak ada nama. Oh, ini ini ilmu selamat." Tapi, kalau kita mengkaji ilmu hakikat, ya memang Al-Hikmah ini ada pelajarannya dalam kitab-kitab fikih, dipelajari wali-wali Allah seperti Sya'udra'ul, mengenalkan tentang Al-Hikmah. Bahkan, nama Al-Hikmah itu sebelum guru kita, Sya'udra'ul, menamakan ada beberapa kitab yang uh, membahas tentang Al-Hikmah. Nah. Ada banyak. Nanti kita bahas di konten berikutnya. Yang jelas, tingkat satu, tingkat dua perbedaan pada amalan, perbedaan pada sana ilmunya, perbedaan pada kekuatan yang dipotensikan. Ada kekuatan perut di tingkat satu, kekuatan di tingkat dua adalah kekuatan tangan. Jadi penggunaannya ada yang di perut dikedutkan, ada tangan yang dikeraskan. Misalnya pengen tahu orang di situ ada nggak dengan tingkat dua. Setelah kita baca kunci ilmunya satu tiga satu tiga, ya Allah gerakkan tangan hamba. Apakah yang saya temui ini memang ada di sana? Gerakkan tangan hamba. Jadi tangannya akan bergetar. Itu penggunaannya nanti kita konten berikutnya. Ya, jadi bukan hanya perut dikeraskan, tapi tangan digetarkan, dikeraskan. Itu tingkat dua. Jazakallah kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Al Fakir ilallah hanya berbagi kepada Anda. Allahul muafiq salam tauhid la ilaha Muhammadur Rasulullah. Patihah kepada guru-guru kita yang kita sebutkan tadi kepada hasil silsilah yang kami sudah sebutkan. Uh, wa ahli silsilati mursyid wa guru-guru ilmi al hikmah al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته